harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Halo, selamat pagi, saya ucapkan kepada Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat sehingga bisa memberikan hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Senang sekali tentunya saya Septi Dejan bisa hadir di hadapan teman-teman seluruhnya pada hari ini, Jumat 24 September 2021, dengan tema besar kita, menjadi sukses dan juga cuan di era digital. Dan acara ini diinisiasi oleh Kemkominfo Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat. Masyarakat yang memiliki kemudahan untuk menggunakan internet. Penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%, yang dimana menghantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara. Berangkat dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat percepatan transformasi digital untuk menuju Digital Nation dengan salah satu programnya yakni Sumber Daya Bertalenta Digital. Kemkominfo yang menggandeng GNRD Siberkreasi yang sudah membuat roadmapnya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta ini dirumuskan 4 pilar atau 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu yang pertama, digital skill, digital culture, digital ethic, dan juga digital safety. Dan program literasi digital ini akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten juga kota, dengan menggandeng 110 mitra strategis Siberkreasi dan juga stakeholder lainnya. Baiklah teman-teman, selama acara ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dipatuhi. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Dan selanjutnya juga tidak diperkenankan coret-coret layar, tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara, dan dipersilakan untuk mengerjakan pretest dan juga posttest yang akan berkaitan dengan e-certificate yang bisa teman-teman dapatkan di akhir acara. Untuk itu saya menghimbau untuk teman-teman seluruhnya bisa mengikuti acara ini hingga akhir guna mendapatkan e-certificate. Dan terakhir, aplikasi Siberkreasi bisa di-download melalui App Store dan juga Google Play. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Baiklah teman-teman, demikianlah kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait program literasi digital nasional di Indonesia. Dan bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangarepan BSC dan juga Bupati Hulu Sungai Tengah yang kami hormati Haji Elia Oktaviandi ST MAkom, dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama KataData melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan visi Presiden
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Mitra Jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi dan informatika komputer dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta kita. Dengan ini, saya, Haji Aulia Oktaviandi, STMAPKOM, Bupati Hulu Sungai Tengah, membuka acara webinar literasi digital di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mari kita wujudkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga teman-teman, kita sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan juga Bupati Hulu Sungai Tengah. Bersama-sama, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar ini dan kita berdoa juga untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran corona. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Dan ada informasi menarik untuk teman-teman seluruhnya di sini, di mana teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa cukup dengan memberikan pertanyaan paling menarik saja untuk masing-masing narasumber di sini. Pada pagi hari ini kita memiliki 4 narasumber istimewa, jadi silakan teman-teman bisa mencantumkan pertanyaan paling menarik di kolom chat dengan format yang akan kami bagikan. Dan teman-teman juga boleh memposting keseruan acara ini sekali lagi untuk bisa mendapatkan hadiah e-money atau pulsa 1 juta untuk 10 orang terpilih. Dan untuk memposting keseruan acara ini, jangan lupa dengan caption semenarik mungkin dengan hashtagnya Makin Cakap Digital, Siberkreasi dan juga Litikal 1683. Follow serta mention at Siberkreasi dan juga at litik.kalimantan. Kami nanti, karena sekali lagi masih ada kesempatan besar untuk teman-teman mendapatkan hadiah tersebut. Baik teman-teman, saya akan perkenalkan siapa sajakah narasumber istimewa kita di pagi hari ini. Yang pertama di sini ada Kak Reza Nangin selaku konten kreator. Ada juga di sini Bapak Dr. Haji Suyanto MM selaku Direktur Utama PT Jamkrida Kalsel. Ada juga Kak Eiza Makfira selaku radio broadcaster dan juga podcaster. Dan terakhir ada Ibu Dewi Susanti SPD, guru
Pengembang TIK Kabupaten HST BTIKP. Demikian kita langsung bertegur sapa dengan narasumber yang pertama, ada Kak Reza Nagin. Halo, selamat pagi Kak Reza. Selamat pagi Kak Septi, selamat pagi Pak Suyanto, Kak Eza dan juga Bu Dewi dan teman-teman di Hulu Sungai Tengah. Selamat pagi. Oke, saya boleh memanggil dengan Kak Reza ya. Semangat banget nih Kak Reza pagi hari ini gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya menyaksikan tadi ada bumper di depan ya, itu ternyata salah satunya adalah Kak Reza ya berserta teman-teman ya, benar ya? Betul, betul sekali. Kak Reza boleh diceritain sedikit dong, itu awal mula terinspirasinya bikin lagu itu tuh tahun berapa sih? Itu sekitar 2018 kalau nggak salah ya. Lumayan udah cukup lama juga. Karena dari 2018, 2017, 2018 itu kan lagi marak-maraknya hoax ada di mana-mana ya. Dan banyak teman-teman ataupun juga masyarakat belum punya filter yang cukup gitu untuk ngefilter hoax-hoax. Jadi kita pengen sosialisasinya melalui lagu kayaknya menarik gitu. Dan ini pun juga kan inisiasi dari Kak Yosi. Jadi waktu Kak Yosi bikin lagunya, terus habis itu pas kita denger, wah ini oke banget nih, yuk kita produksi, yuk kita bikin videonya. Gitu. Dan thank God sih punya efek, impact ataupun juga sambutan yang positif banget dari teman-teman semua. Oke, ya ampun, berarti kreatif dan produktif banget di media digital ya, Kak Reza beserta kawan-kawan. Oke, Kak Reza, karena kami menunjuk Kak Reza hari ini sebagai pahlawan literasi digital yang dimana kita berharap besar Kak Reza itu bisa mengedukasi kita, bisa sharing ilmu juga nih. Kali ini dengan temanya bijak di kolom komentar ya Kak Reza. Tapi sebelum masuk ke perbincangan kesana, saya mau tanya Kak Reza, ini pengguna sosial media sejak tahun berapa? Menggunakan sosial media aktif itu dari tahun 2012 kali ya. Ya, 2012. Aktif di tahun 2012, pada 9 tahun itu, platform yang digunakan apa sih? Pernah ngerasain namanya Friendster gak, Kak Reza? Ngerasain apa, sorry Kak? Friendster? Oh, Friendster. Friendster masih, tapi gak aktif. Jadi cuman sekedar punya aja. Terus sebenarnya sebelum 2012 itu masih main Facebook ya. Cuman begitu juga nggak aktif gitu. Nah jadi memang benar-benar aktif di sosial media itu bekerja sekaligus gitu ya, itu 2012. Jadi pas memang kita dan teman-teman kami project memutuskan untuk yuk kita kerja di untuk ini nih, untuk YouTube channel. Nah dari situlah baru melek istilahnya kali ya, melek digitalnya tuh di situ tuh 2012. Oke. Lalu selamat menggunakan media sosial, mungkin Kak Reza tadi menyebutkan lebih aktifnya awal mulanya di Facebook begitu ya. Pernah gak sih mendapatkan pengalaman bahwa di kolom komentarnya ada seseorang yang menyantumkan kalimat-kalimat negatif, hate speech atau bullying begitu? Kalau misalnya di Facebook, karena nggak aktif bermain Facebook gitu ya. Jadi waktu itu main Facebook itu cuma karena aktif pengen ketemu sama teman-teman lama aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya komentar-komentar negatif itu justru malah banyaknya itu di Instagram. Jadi setelah 2012 itu tuh di Instagram tuh banyak, karena begitu aktif main di YouTube, Instagram, Twitter, Facebooknya udah ditinggalkan. Gitu. Baik. Lalu mungkin pertanyaannya lebih sekarang mengarahnya ke platform Instagram atau YouTube deh. Pernah nggak mendapatkan kalimat negatif di kolom komentarnya? Pernah. Waktu itu justru malah kita sempat ada salah paham gitu ya teman-teman antara kita sesama YouTuber gitu. Cuman kan memang netizen kan pasti langsung ikut campur lah ya istilahnya. Nah, tanpa mengerti konteks gitu ya, mereka mengeluarkan segala macam isi kepala mereka, isi hati mereka. Sekali lagi tanpa mengenal konteks nih. Jadi kata-katanya pun juga
bukan kata-kata selamat pagi kak, udah makan belum, udah sarapan, bukan gitu. Jadi lebih kata-kata yang wah negatifnya parah deh gitu. Nah cuman di saat itu gitu ya, karena aku pun juga mungkin kita gitu ya, teman-teman udah punya tingkat kompromi dan juga filter yang cukup tebel gitu. Jadi selama diskusinya ataupun juga komennya itu sesuai konteks gitu, permasalahan yang ada, kita pasti willing untuk menjelaskan, berdiskusi atau berargumentasi lah ya gitu. Tapi kalau misalnya udah di luar daripada itu, kata-kata yang udah mulai mati aja lu gitu, atau apa gitu ya, sampah nih, nah kayak gitu-gitu udah nggak digubris tuh, karena udah nggak penting juga pertama. Terus habis itu kedua, kalau misalnya semuanya kita balas-balasin gitu, kalau misalnya semuanya kita ladenin, berarti waktu kita seharian 24 jam itu nggak cukup kak, karena kita mesti ngurusin komentar-komentar mereka gitu. Jadi selama diskusinya dalam konteks, kita akan ladenin lah istilahnya. Apalagi kalau misalnya datang ke DM Instagram dan nanya gitu, karena hampir tidak ada ya, justru kalau misalnya lagi ada masalah mereka, atau mungkin teman-teman netizen pengen bertanya gitu yang secara lebih personal gitu, nggak ada tuh. Mereka tuh lebih baik memilih untuk di kolom komen, karena di kolom komen itu kan bisa mengumpulkan massa ya, di bawahnya ntar di reply lagi dan segala macam. Jadi waktu itu pokoknya kita memutuskan untuk semua yang sesuai konteks kita diskusiin gitu ya, kita jawab. Tapi kalau misalnya di luar itu enggak. Ya sakit hati sih awal-awal sih, mungkin ada lah kayak apaan sih orang nggak ngerti apa-apa gitu kan ya, boh ya nanya dulu gitu dan sedikit banget gitu ya orang-orang yang bertanyanya pun juga dengan sopan atau dengan ramah gitu, hampir nggak ada. Cuman ya gitu, karena kita mengerti gitu, salah satu mungkin dalam tanda kutip salah satu job desk kita gitu ya, sebagai mungkin public figure ataupun juga content creator, yaitu nggak semua paham, nggak semua mengerti bahwa di digital ini pun juga bersosial media itu pun juga sama seperti bersosialisasi dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan teman-teman sekolah, dengan teman-teman kampus ataupun juga tempat pekerjaan, yang harus menggunakan kata-kata juga yang sopan, yang ramah juga gitu. Karena nggak mungkin kita ketemu tiba-tiba tetangga lewat gitu ya, terus cuman nyapa selamat pagi aja, terus abis itu kita dengan so taunya kita, terus kita bilang sekedar mengingatkan kayaknya lebih bagus pakai baju putih karena baju kuning itu kelihatan burem ya mukanya, kan nggak mungkin gitu di dalam kita kehidupan bersosialisasi langsung main kayak gitu aja. Kalau misalnya kita langsung ketemu orang ya pasti kita akan menggunakan kata-kata pun juga yang lebih sopan gitu, dengan intonasinya pun juga yang lebih enak gitu sebenarnya. Jadi basically sama bersosial media ataupun juga bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Oke, wow, keren banget. Jadi caranya dari Kak Reza sendiri dengan kalimat-kalimat yang kurang sopan dan kurang baik itu dengan tidak menggubrisnya ya. Tapi pernah gak sih sesekali aja Kak Reza mungkin memberikan edukasi kepada mereka? Atau sebagai tips juga nih kepada teman-teman, kalau misalnya kita nerima hal demikian, cara meresponnya itu harusnya seperti apa? Sebenarnya sih ada berbagai macam cara yang kita bisa lakukan gitu ya. Pertama, kita bisa mengambil keputusan untuk tidak menghiraukan gitu. Jadi biarin aja, abaikan aja gitu. Karena dia tidak mengerti mungkinnya, dan karena itu cuma kepo doang, nggak butuh penjelasan biasanya. Yang kayak gitu-gitu, hate speech. Atau mungkin yang kedua, kita kasih tahu bahwa ada hukumnya loh. Kalau misalnya berkata sesuatu, menghina, ataupun juga ada ujaran kebencian mungkin di situ, itu ada hukumnya. Kita bisa kasih tahu ada UU ITE pasal 27, 28 gitu, yang bahkan bisa dipenjara 6 tahun atau bayar 1 miliar gitu kan. Maksudnya dua hal ini, nggak ada orang yang mau kena dengan dua hal ini. Disuruh pilih salah satu aja nggak mau, apalagi dua-duanya kan, di penjara dan juga bayar 1 miliar. Jadi hal itu pun juga kita bisa lakukan gitu. Jadi itu pun juga karena banyak yang belum mengerti bahwa ternyata kata-kata yang
menurut kita bercanda gitu ya, itu bisa aja menyakiti hati orang, dan orang itu bisa membawa kita ke ranah hukum sebenarnya. Benar, benar sekali. Tapi kalau menurut pengalamannya Kak Reza sendiri, mungkin Kak Reza tidak pernah melakukan itu ya. Tapi apakah punya sahabat atau keluarga yang sampai membawa ini ke ranah hukum? Dan prosesnya seperti apa sebenarnya Kak Reza? Kalau misalnya Om Deddy gitu ya, Om Deddy Kobusier tuh senang banget tuh yang kayak gitu, karena dikejar sama dia, dicari orangnya, karena orang berpikir gitu ya, pada saat kita lagi menghina, dia atau orang itu nggak bisa tahu kita ada di mana karena akun Instagram kita di lock misalnya. Padahal sebenarnya tidak, IP kita bisa di track, mau ada di manapun itu bisa dikejar, karena mau Instagramnya di lock kayak, mau Instagramnya tiba-tiba dihapus gitu dari handphone, tapi IP itu kan tetap tercatat di handphone kan gitu. Nah, jadi itu bisa di-track. Nah, Om Deddy itu dulu, sekarang sih mungkin udah hampir nggak pernah kali ya. Zaman dulu tuh sering banget, dia suka banget ngejar orang-orang yang kayak gitu, terus abis itu dikasih tahu, dipanggil orang tuanya. Dan kebanyakan orang tuanya bilang, oh dia mah kalau misalnya di rumah ya ampun manis banget gitu, anaknya baik dan segala macam. Bahkan banyak orang tua yang tidak menyangka bahwa anaknya bisa mengatakan hal-hal yang kayak gitu, kata-kata seperti itu gitu. Nah, itu akhirnya kita pun juga pakai itu sebagai contoh, teman-teman konten kreator pun juga pakai itu sebagai contoh untuk waktu kita bersosialisasi, memberikan sosialisasi ke teman-teman gitu, untuk ngobrolin tentang literasi digital. Kalau misalnya aku sendiri sih nggak pernah ya, karena wah effortnya memang mesti meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya untuk itu. Kecuali kalau misalnya memang ini udah keterlaluan banget. So far sih sampai sekarang belum ada, dan jangan sampai. Menjadi fenomena terbaru juga ya dengan adanya kecanggihan teknologi ini dan juga banyak ke sosial media. Ternyata nih Kak Reza, kita mendapati seseorang itu yang susah ditebak. Dalam arti di dunia nyata terlihat dia sopan dan santun, tapi ketika di dunia maya dia berani melakukan hal itu, ya kan? Ini mungkin menjadi ciri khas, menjadi salah satu ciri-ciri dari pelaku ya. Pelaku itu mungkin yang sopan di dunia nyata, tapi ternyata di dunia maya dia bisa berlaku demikian ya. Banyak faktor juga kenapa mereka bisa melakukan itu sebenarnya. Tapi mungkin kalau dibahas tidak akan cukup nih waktunya bersama Kak Reza soal faktor apa saja gitu. Mungkin lebih pertanyaannya ini, menurut Kak Reza sendiri dengan predikat Indonesia, netizen Indonesia yang masuk 5 besar katanya netizen kurang sopan di Asia nih, seperti apa nih tanggapannya nih? Ya, aduh. Memang sebenarnya itu predikat 5 besar itu satu pencapaian ya, cuman memang pencapaian yang buruk sebenarnya. karena clearly jelas gitu ya bahwa di Indonesia pertama mereka masih banyak yang berpikir bahwa oh bersosial media itu kita bisa ngomong apa aja, dan orang karena dalam tanda kutip kita kita bebas berpendapat gitu. Nah, masalahnya berpendapat boleh tapi yang beretika juga. Jangan berpendapat tapi nggak ada etikanya, karena itu yang diajarkan ke kita dari dulu kan. Kita harus punya norma-norma sopan santun, ramah-tama gitu. Banyak yang nggak mengerti juga bahwa yaitu yang tadi aku sampaikan, bahwa bersosial media itu sama dengan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar gitu. Kita pun juga harus sopan, karena kalau enggak ya kita akan dimusuhin gitu. Berpikir dengan bisa berlindung di balik akun yang di lock pun juga itu nggak akan menjadi jaminan sebenarnya. Dan mungkin dari masyarakat Indonesia gitu ya, dari netizen
kita kan setiap manusia itu kita kan punya sampah-sampah ya, dalam tanda kutip stres-stres gitu ya, sampah-sampah kita. Mulai dari bangun pagi telat misalnya, terus habis itu buru-buru gitu ya, karena kita udah telat, itu udah stres kecil. Terus habis itu kita naik motor, ban motor kempes, itu pun juga stres kecil gitu ya. Terus habis itu bannya udah ditambal, ketemu ibu-ibu, sen kanan tapi belok kiri, itu pun juga stres-stres kecil gitu. Nah, stres ini kan mesti dirilis, mesti dikeluarkan gitu. Sampah-sampah ini mesti dibuang. Kita harus menemukan tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Dalam arti kita membuang stres kita di sosial media orang lain. Karena itu bukan tempat sampahnya. Kita harus punya media. Kita bikin jurnal mungkin. Kita tulis di situ semua dengan segala macam apa yang kita rasakan, emosi kita gitu ya. Atau mungkin bikin video di mana kita mengeluarkan unek-unek kita, kekesalan kita. Itu mungkin salah dua cara kita bisa mengeluarkan ataupun juga ya membuang sampah kita itu pada tempatnya kayak begitu. Atau mungkin les bela diri itu pun juga bisa jadi pilihan ya. Pukul samsak terus habis itu sambil mengeluarkan unek-unek. Jadi jangan mengeluarkan stres kita atau emosi kita di sosial media orang lain, karena itu akan berujung di penjara ataupun juga yaitu bayar 1 miliar itu gitu. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan itu membawa kita, yang mungkin kita pikir ah kan cuman gini doang ya, kan cuman ngetik kayak gini doang, masa kayak gitu tersinggung sih. Nah, hal-hal kayak gitu bisa membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan sebenarnya. Begitu Kak Septi. Benar sekali, setuju dengan Kak Reza, yang dimana katanya kalau punya masalah pribadi dengan dunia nyata dibawa-bawanya ke sosial media gitu. Kadang banyak sekali story dari teman-teman tuh yang curhat kehidupan pribadinya, akan pada akhirnya kan kita mengetahui ya, jadi konsumsi publik ya sih. Udah gitu juga di kolom komentar orang lain akhirnya memberikan hal-hal yang negatif, itu kayak bahaya banget ya. Mungkin tadi salah satu cara dari Kak Reza yang bisa membantu, iya pukul-pukul apa aja lah, mungkin boleh nggak sih mecahin piring gitu? Bahaya kayak boleh, gitu. Boleh sebenarnya. Yang penting piring sendiri aja ya Kak. Maksudnya jangan piring tetangga, karena itu tetangga masih mau pakai. Piring bener. Sendiri boleh dipecahin. Iya. Pokoknya menemukan cara yang baik ya untuk kita bisa melepas stres itu ya. Kak Reza, karena keterbatasan waktu, jadi mohon izin untuk yang terakhir nih, boleh dong tips dan sarannya kepada teman-teman juga. Kira-kira kita kalau harus menggunakan sosial media itu seperti apa dan juga berkomentar seperti apa agar kita bisa dikatakan pengguna sosial media yang bijak? Iya, kurang lebih seperti yang tadi aku juga udah share gitu ya, bahwa bersosial media itu sebenarnya yang kita harus lakukan pertama adalah kalau misalnya kita mau main sosial media, kita mesti menentukan tujuan kita tuh sebenarnya apa. Kalau misalnya kita udah menentukan tujuannya, baru kita bisa baru kita bisa optimal atau maksimal dalam menggunakan sosial media. Kalau misalnya kita tujuannya adalah untuk kerja, ya udah berarti kita bersosial media itu di jam kerjanya, kita tentukan jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalnya, karena nggak mungkin kan kita kerja 24 jam, nggak mungkin. Kalau misalnya sosial media kita tujuannya untuk bersosialisasi aja gitu, ya udah gunakan memang untuk bersosialisasi, memang cari teman, cari koneksi, dan segala macamnya gitu. Dan itu pun juga ada jadwalnya, ada jam-jamnya. Jadi supaya kita pun juga tidak yang kesannya, kan nggak mungkin juga setiap orang nongkrong seharian gitu dan tidak melakukan apa-apa. Jadi supaya kita lebih optimal, maksimal, dan tidak jadi kecanduan. Dan yang harus banget kita mengerti adalah jangan buang sampah sembarangan. Karena sosial media orang bukan tempat sampah kita. Begitu Kak Septi. Terima kasih banyak Kak Reza atas waktunya dan juga sharing-sharing yang sangat bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa memetik hikmah, manfaat, dan juga insight-nya dari yang sudah disampaikan Kak Reza di sini ya. Kak Reza, tetap bersama kami ya. Nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa dibantu dijawab ya. Boleh dong Kak Reza ajak teman-teman siap untuk menuliskan pertanyaan untuk Kak Reza? Boleh, silakan teman-teman di Sungai Tengah kalau misalnya mau bertanya tentang khususnya etika berdigital gitu ya, boleh silakan tanya aja di kolom chat, nanti kita bakalan bahas pokoknya.
Siap. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Reza. Kita jumpa lagi nanti ya. Sama-sama. Demikian teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi sharing-sharing serunya bersama dengan Kak Reza ya, terkait tema besarnya bijak di kolom komentar. Banyak sekali fenomena yang ditemukan, diantaranya mungkin kita bisa menemukan orang yang jadi berbeda ketika di dunia maya. Mereka ternyata di dunia nyata tuh sopan banget, tapi ternyata sering buang sampah juga dan sering membuli atau memberikan hate speech di dunia maya. Kita harus waspada dengan itu semua, dan kita mungkin harus kembali lagi bijak dalam penggunaan sosial media, apalagi sosial media ini dan juga seluruh penggunaan IT ini sudah diatur dalam undang-undang, ada hukum yang berlaku ya. Contoh mungkin seorang YouTuber Deddy Corbuzier yang sering mencari pelaku-pelaku yang melakukan hal-hal demikian, harus waspada ya. Baik teman-teman, tetap bersama kami karena kita akan mendengarkan juga terkait materinya cara aman investasi online. Nah ini perlu kita cermati juga karena katanya kaum milenial ini untuk hal-hal investasi itu sebenarnya agak takut dan juga agak males untuk berinvestasi. Tapi mudah-mudahan kita akan mendapatkan insight dari Bapak Suyanto. Kita akan sapa, selamat pagi Pak Suyanto. Selamat pagi, Mbak Septi. Bagaimana kabarnya Pak Suyanto? Alhamdulillah, bagus Mbak Septi. Alhamdulillah. Iya, Pak Suyanto ini selaku direktur utama loh dari PT Jam Krida Kalsel, luar biasa sekali. Pastinya nih untuk memberikan materi yang satu ini sudah tidak diragukan ya. Untuk itu Pak Suyanto, kami nantikan untuk bisa memberikan materi, apakah sudah siap? Siap. Nah. Sudah siap ya, untuk itu waktu presentasi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septi. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Jadi pagi ini berbahagia sekali ya, kita bisa bertemu dan sharing ya dengan secara aman investasi online ya kawan-kawan ya. Sampai saat ini memang banyak sekali investasi online. Pada kesempatan kali ini kita akan sharingkan apa sih cara aman investasi online tersebut ya, karena banyak informasi, tahu-tahu investasi, tahu-tahu duitnya hilang, tahu-tahu duitnya habis ya, seperti itu. Dan ada cerita di Barabai, ada kawan saya di Barabai Hulu Sungai Tengah beberapa waktu yang lalu ya, pada bulan November tahun 2017, itu ada yang nanya ke saya karena dia baru dapat ganti rugi tanah karena tanahnya terkena jalan. Jadi ini duitnya mau diapakan gitu Pak Yanto kayak gitu. Nah, waktu itu memang lagi ada split saham di BRI ya. Ada split saham di BRI dan waktu itu harga per lembar saham itu Rp400. Jadi duitnya ada 40 ribu, ada 40 juta, jadi dia dapat 440 ribu lembar saham ya. Dan saat ini belum 3 tahun, alhamdulillah saham, kebetulan dia beli saham BBRI, dan kemarin habis banjir, dia nanya saya, dan kalau diuangkan uangnya yang 40 juta itu, yang dibelikan saham BBRI saat itu, saat ini sudah 377 juta ya, jadi hampir 10 kali lipatnya ya. Nah itu kalau dibeli salah satu investasi online ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan sharingkan satu ilmu yang memang jarang atau bahkan tidak diajarkan di sekolah ya. Jadi pengalaman saya itu maupun di S1, S2, dan S3 itu tidak diajarkan. Jadi ini adalah satu ilmu yang memang kita mesti mengerti agar kita nanti bisa lebih baik ya ke depannya secara finansial ya. Baik, kawan-kawan, jadi memang ada perubahan ya, ada perubahan teknologi ya. Ini dulu tahun 1990 ya, kita lihat TV-nya itu gede-gede kayak gitu kan, sementara orangnya kurus-kurus ya. Kalau di tahun yang sekarang itu kebalikannya. Jadi TV-nya itu tipis-tipis, sekarang bahkan ada yang bisa dilipat ya untuk LCD itu. Dan orangnya mungkin yang tambah gemuk ya, apalagi kalau di Banjarmasin itu ada saat ini masih PPKM level 4, jadi tidak boleh ke mana-mana ya, seperti itu. Nah ini adalah
cara mencari uang yang cara lama ya kawan-kawan ya, mungkin saat ini di hulu Sungai Tengah masih ada atau tidak ya. Jadi saya ingin menerangkan bahwa zaman itu telah berganti, cara mencari uang pun berganti ya, seperti itu. Nah, mengapa sih kita perlu investasi ya teman-teman? Kita bisa lihat ya, ini mulai start mungkin ya, yang sudah kuliah terus mau menikah, saat menikah terus nanti punya anak, terus pengen punya rumah, punya mobil, terus mungkin ada yang ingin nanti menunaikan umroh atau haji, ya kan? Habis itu terus ingin rekreasi, ingin keluar negeri barangkali kan? Terus ini untuk membesarkan anak, pendidikan, biaya pendidikan, nanti akhirnya juga kita pengen istirahat nanti di masa tua itu kecukupan secara finansial ya. Jadi kita bisa membayangkan nanti kalau kita tidak investasi, nanti pas tua kita nggak bisa bekerja lagi, kayak gitu. Kita harus meminta uang kepada anak-anak kita. Nah, itulah kenapa kita perlu investasi ya, kawan-kawan ya. Nah, yang pertama sekali, kita mesti tahu konsep nilai mata uang ya, kawan-kawan. Kalau kita ngomong investasi itu, nilai mata uang, uang 1 juta sekarang dengan 1 juta 10 tahun yang akan datang itu berbeda ya. Sebagai contoh seperti ini kawan-kawan ya. Dulu tahun 2010 ya, harga satu ekor kambing itu 1 juta tahun 2010. Nah, saat ini harga satu ekor kambing itu sudah 3 juta tahun 2021. Artinya apa? Artinya yang dulu waktu tahun 2010 itu harga kambing uang 1 juta bisa membeli satu ekor kambing, saat ini ternyata sama-sama nilainya, kambingnya sama, tapi untuk membeli satu ekor kambing perlu uang 3 juta rupiah ya kawan-kawan ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa uang saat ini 1 juta, nanti saat kita pensiun, saat kita tidak kerja atau 10 tahun yang akan datang, itu nilainya berbeda kayak gitu. Nilainya berbeda kayak gitu. Mungkin sekarang 1 juta bisa untuk membeli membeli ban mobil misalkan. Nah, dengan ban yang sama nanti tahun 2030 mungkin harga ban itu yang sekarang 1 juta besok sudah jadi 3 juta. Nah, seperti itu. Jadi nilai uang 1 juta sekarang berbeda dengan 1 juta 10 tahun yang akan datang ya, seperti itu. Ini kuncinya di investasi seperti itu ya, kawan-kawan ya. Nah, apa itu investasi online? Investasi online, investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Kuncinya itu penanaman modal ya, untuk mendapatkan keuntungan. Seperti cerita tadi ada kawan yang di Hulu Sungai Tengah, ya kan? Itu mereka dapat uang terus ditanamkan di saham ya, ditanamkan di saham, 3 tahun kemudian uangnya bisa jadi 10 kali lipat. Ya, seperti itu. Selama 3 tahun, kurang dari 3 tahun dapat 10 kali lipat ya. Nah, untuk saat ini berbeda sekali karena sudah ada gadget, sudah ada Android ya. Dengan cepatnya ya, kita bisa melakukan investasi hanya dengan jari saja, dengan HP saja, HP Android kita bisa mengakses portofolio kita, portofolio investasi dengan mudah dan cepat ya, saat itu juga ya, real time. Ya, seperti itu. Nah, apa itu kawan-kawan investasi online ya, jenis investasi online? Secara garis besar itu ada 6 saat ini yang kita bisa laksanakan dan diawasi sama otoritas jasa keuangan ya, yang mengawasi ya. Saya akan ceritakan dulu dari tingkat resiko yang paling rendah ya, yang paling rendah ke resiko yang paling tinggi. Yang pertama adalah emas ya. Kawan-kawan, kalau dulu kita membeli emas, investasi itu kalau dulu kita membeli emas, kita harus datang ke toko emas dan kita beli dan kita bawa pulang itu emasnya. Ya, itu cukup berbahaya untuk saat ini ya, apalagi saat pandemi, itu nanti bisa dicuri orang. Bisa diambil orang, kalau nyimpennya nggak hati-hati bisa dirampok, seperti itu. Nah, saat ini itu ada yang beli emas digital itu ada ya, di Pegadaian Digital, di aplikasi online juga banyak, ada Tamasya, jadi kita tinggal transfer, saat itu kita dapat
emasnya. Kita dapat emas tapi dalam bentuk digital, dalam bentuk angka. Nah, suatu waktu kalau kita pengen ambil, bisa saja kayak gitu. Nah, itu adalah investasi emas ya, dari yang paling aman dulu. Kita punya uang, nanti kita belikan emas, dan nanti setelah berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun biasanya, harga emas itu bisa naik sampai 2 kali lipat, sampai 3 kali lipat dari yang harga kita beli sekarang ya. Jadi kita mempertaruhkan waktu nanti. Semakin lama, harga emas itu cenderung semakin naik ya, seperti itu. Yang pertama adalah emas, yang kedua adalah deposito, kawan-kawan. Ya, kalau kita punya uang, kita depositokan di bank. Nah, nanti setiap bulan kita dapat bunga. Seperti itu, dan ada kabar yang kurang baik sebenarnya, investasi deposito ini adalah investasi yang memang kalau kita ingat ilmu tadi tentang nilai uang, itu kalau saya boleh sebut, itu adalah investasi yang merugi. Ya, karena bunga deposito itu lebih rendah daripada inflasi yang ada di Indonesia. Kalau kawan-kawan bisa lihat, sekarang bunga deposito kita itu ya rata-rata sekarang 3,5 ya sampai 4,5% ya satu bulan, sementara inflasi kita 6-8% ya. Jadi uang kita tetap kita dapat tiap bulan, tapi nilai uangnya sepanjang tahun ya kan tahunnya berubah, nilai uangnya akan semakin rendah walaupun kita dapat bunga ya. Deposito ini investasi yang aman sebenarnya karena dijamin sama LPS, lembaga penjamin, cuman hasilnya kecil ya. Itu deposito. Yang ketiga adalah obligasi ya. Obligasi itu adalah sukuk. Nah, dari obligasi kita dapat sekitar kalau investasi sekarang antara 6-8% ya. Satu tahun kita beli surat berharga negara kayak gitu. Dan ini aman ya. Artinya secara investasi masuk yang aman ya. Masuk yang sangat-sangat aman ini, yang emas, deposito, obligasi kayak gitu. Nah, yang keempat itu adalah reksadana ya kawan-kawan ya. Kita bisa memasukkan ya, atau bisa investasi di reksadana. Bagi kawan-kawan yang memang belum mengenal saham kayak gitu kan, boleh nanti dicoba di reksadana ya. Reksadana itu ya di sana ada manajer investasinya, dia yang memilihkan kita, dia yang nanyain kita, "Oh, ini sebaiknya kalau kita punya dana sekian kayak gitu, oh naruhnya di saham ini, mungkin reksadana campuran atau reksadana pasar uang, nanti akan diarahkan sesuai dengan tipikal kita. Kita maunya yang seperti apa kayak gitu." Nah, seterusnya yang kelima adalah saham, kawan-kawan ya, yang seperti saya cerita di depan tadi, yang bisa sampai 10 kali lipat sampai 100 kali lipat itu di saham ya. Kalau di investasi online itu memang sering kita dengar high risk high return ya. Kalau memang risikonya gede, kemungkinan dapat hasilnya juga besar ya. Itu saham. Nah, yang keenam itu adalah peer to peer lending ya, atau mungkin disebut dengan fintech ya. Fintech saat ini banyak kawan-kawan ya. Nah, fintech ini financial technology itu adalah kita investasi ke ini, ada contohnya di Investree, ada Coinwork, Amarta kayak gitu yang diawasin oleh OJK. Nah, di sini kita bisa memilih UMKM yang sudah disediakan ya kan, yang disediakan oleh fintech tersebut, oleh platform tersebut. Kita tinggal memilih mau investasikan ke mana kayak gitu, seperti memilih ke UMKM mana seperti itu. Bagi hasilnya cukup besar, antara 1,5-2,5%, bahkan ada yang 3% ya di fintech itu. Jadi kalau kita naruh uang 10 juta, 100 juta barangkali nanti bisa di fintech itu satu bulan bisa dapat 2 juta ya, tanpa kita bekerja, biarkan uang yang bekerja kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, apa yang harus diwaspadai untuk investasi online ini kawan-kawan ya? Memang kita harus hati-hati karena semuanya online, hanya hitungan menit, hitungan detik kayak gitu kita bisa melakukan investasi di online ini ya. Nah, pastikan nomor satu, pastikan keuntungan itu wajar, kawan-kawan ya. Keuntungan itu wajar. Kalau kita sering dengar ada yang sebulan 10%, sebulan ada yang 15%, itu tidak wajar. Ya, kalau dibikin ancang-ancang ya antara 1,5 kayak gitu. Kalau kita yang di fintech, di saham itu ya sekitar 20-35% seperti itu per tahunnya rata-ratanya kalau jangka waktunya lama ya.
wajar kalau ada yang ini ada investasi online sebulan dapatnya 10%. Nah, kita mesti hati-hati. Apakah investasi itu investasi bodong atau seperti apa? Kita sudah kayak gitu. Nanti ada caranya bagaimana cara kita mengetahui investasi itu baik atau tidak, bodong atau tidak ya, seperti itu. Nah, ini perhatikan kawan-kawan. Nah, perhatikan aspek legalitasnya kawan-kawan ya. Nah, jadi apa itu investasi online yang baik, apapun itu namanya, ada Bibit, ada MNC Sekuritas, ada RHB, ada Ajaib, kayak gitu, itu pastikan ada tulisan seperti di samping ini kawan-kawan ya, terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ya, biasanya lebih aman kalau seperti itu ya. Nanti ngeceknya seperti apa? Nanti di slide berikutnya kita akan perhatikan ya. Yang ketiga adalah memahami skema investasi itu online ya. Kita mau yang skema seperti apa? Apakah ini Ponzi? Apakah ini MLM? Nah, banyak yang menggabung-gabungkan di sana. Kita mesti tahu itu. Nanti teman-teman bisa tanyakan gitu. Gampang dan tidak usah bayar, tanyakan kalau memang teman-teman masih bingung ya. Nah, ini memahami tingkat risiko investasi online, kawan-kawan ya. Jadi disesuaikan dengan risikonya ya, high risk, high return, kita paham. Oh, kalau ini risikonya seperti ini, kayak gitu. Memang manusia itu biasanya kalau di investasi itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah tipe konservatif, yang moderat maupun agresif ya. Konservatif itu hati-hati, yang moderat itu sedang. Dan agresif itu yang memang dia senang risikonya gede, tapi hasilnya juga gede. Seperti itu. Nah, yang kelima, melakukan diversifikasi investasi online. Artinya jangan menaruh telur itu dalam satu keranjang. Memang kita harus pisah-pisah. Gitu. Ada sedikit di reksadana, sedikit di saham, sedikit di emas. Kayak gitu. Jadi nanti kalau satunya nanti misalkan rugi-rugi di tempat di investasi yang lain, itu bisa untung. Seperti itu. Ya. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah bagaimana cara ngecek ya di OJK, itu di web itu ada yang namanya Satuan Tugas Waspada Investasi ya. Kawan-kawan ya. Jadi di sini kita bisa ngecek apa sih investasi online yang diawasi oleh OJK kayak gitu, oleh Otoritas Jasa Keuangan, kita bisa ngecek dan tinggal masukkan saja di sini. Diketik aja namanya siapa, emailnya apa, nanti pesannya apa, terus diisikan ini captionnya, dikirim kayak gitu, nanti akan dapat jawaban ya, akan dapat jawaban. Oh, investasi ini diawasin baik atau tidak, akan dapat jawaban ya. Di media sosial juga banyak, di YouTube juga banyak kayak gitu. Oh, ini seperti apa, ini seperti apa kayak gitu. Baik, kawan-kawan, ini bagaimana cara menjaga ya untuk investasi online ya, digital, bagaimana cara menyelamatkannya ya, teman-teman ya. Nah, ini tidak membagikan informasi rahasia ya, data diri, nanti akan dikasih PIN atau kode OTP ya, akan dikasih password, itu biasanya seperti itu nanti. Ini jangan dirahasia, jangan dibagi-bagikan ya, tetap dirahasiakan. Ya, termasuk kepada orang yang paling dekat dengan kita. Dengan istri kita atau mungkin pacar, atau karena ini sangat cepatnya sangat rahasia ya. Mungkin kalau orang terdekat kita bisa, tapi tahu-tahu dia lupa, terus nanti dikasih orang lain lagi, nah dia bisa jebol nanti, tahu-tahu investasi kita habis seperti itu. Dan ini sangat penting ya. Nah, terus yang kedua itu hanya mengakses situs dengan enskripsi data ya. Kalau teman-teman lihat itu yang di sebelah kiri itu ada tanda gemboknya, gembok kunci ini. Nah, seperti itu biasanya enskripsinya itu tertutup ya, artinya terjaga seperti itu. Jangan yang terbuka, kalau terbuka itu bisa diakses oleh orang lain ya, biasanya seperti itu. Situsnya seperti itu ya. Nah, ini juga memperhatikan password ya. Passwordnya itu diusahakan kombinasi, biasanya akan dikasih apa di aplikasi itu bisa, oh passwordnya ini kuatkah, lemahkah atau sedang kayak gitu ya, kasih password yang kuat ya. Jadi ada campuran huruf besar, ada angka, ada huruf kecil kayak gitu, bahkan tanda-tanda yang lain ya, sehingga susah untuk ditembus ya. Tapi jangan sampai lupa kawan-kawan ya, sampai password nanti repot lagi kan kita. Tapi nggak apa-apa, nanti lupa kan bisa ditulis lupa ya,
seperti password yang di media sosial ya, tapi ini lebih hati-hati lagi karena ada hubungannya dengan investasi kita. Kayak gitu. Nah, ini bijak menggunakan media sosial ya, tidak menyebar hoax seperti tadi yang disampaikan Kak Reza ya, tidak mempertontonkan data diri ya, karena berpotensi untuk bisa dijebol kayak gitu. Nah, yang kelima itu adalah membaca syarat dan ketentuan, biasanya yang kecil-kecil kayak gitu kan. Yang kecil-kecil itu membaca syarat dan ketentuan di dalam, nanti sebelum dicentang ya, sebelum disetujui itu dibaca dulu, oh ini seperti ini kayak gitu. Kalau kurang jelas ditanyakan kayak gitu. Bisa seperti itu, kawan-kawan. Ya, ini seterusnya ya, kita akan membandingkan antara investasi online dengan investasi biasa ya, atau mungkin investasi kita menabung, atau mungkin investasi yang kita menyerahkan uang kita ke orang yang kita percaya ya, seperti itu. Ini ada compounding interest namanya ya, bunga majemuk atau bunga berbunga ya. Menarik sekali kalau cerita ini. Saya mohon kalau izin, cerita ini, Bapak Suyanto. Ya. Waktu siap. Untuk presentasi tersisa 1 menit, boleh dimanfaatkan? Oke, siap. Oke, ini adalah membedakan untuk yang 10 tahun uangnya 500 sama-sama 500 ribu. Kalau dengan online misalkan di saham itu 260 juta dapatnya, kalau yang biasa 60 juta. Ya, seperti itu. Jadi selisihnya bisa 4,4 kali. Oke, mungkin itu yang dari saya, ini sama cuman angkanya berbeda. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Boleh nanti kita sharing, kita tanya-tanya agar kita bisa melakukan investasi online ini dengan baik, menghasilkan, dan aman ya. Terima kasih, Pak Septi. Monggo. Baik, terima kasih banyak juga Bapak Suyanto yang sudah bantu memaparkan terkait tadi cara aman investasi online yang sudah disebutkan, mungkin macam-macam investasi online gitu ya yang aman, tentunya yang sudah diawasi oleh OJK dan juga mungkin hal-hal yang perlu diantisipasi dalam pemberian data pribadi, demikian ya. Pak Suyanto tetap bersama kami, nanti di akhir sesi kita berjumpa lagi karena ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa dibantu dijawab ya Pak. Siap, siap. Kita bergeser lagi teman-teman. Untuk bisa mendengarkan materi selanjutnya, kali ini terkait bebas namun terbatas berekspresi di media sosial. Memang untuk kita melakukan aspirasi begitu itu sebenarnya diperbolehkan, namun juga ada batasannya, negara menjamin itu. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparannya dari Kak Eiza selaku KOL kita hari ini. Kita sapa, selamat pagi menjelang siang Kak Eiza. Boleh dibantu untuk mengaktifkan mikrofon? Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Kak Iza? Baik sekali, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Kak Iza ini selaku radio broadcaster dan juga podcaster ya. Berarti aktif banget memberikan betul konten juga nih kalau dari podcasternya. Betul, kurang lebih seperti itulah pekerjaannya. Kontennya biasanya apa yang diberikan Kak Iza? Kalau aku sih tidak jauh-jauh dari lifestyle, habis gitu mengenai tips-tips siaran dan segala macam. Oke, tetap produktif tentunya ya Kak Iza ya di masa pandemi ya. Baik Kak Iza, apakah sudah siap untuk bisa memberikan pemaparan untuk teman-teman sekalian? Ya, siap. Siap ya, untuk ready, itu waktu presentasi gitu. Dipersilakan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat juga untuk kita semua yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan yang baik juga, karena hari ini perkenalkan saya Eiza Magfira akan membahas mengenai satu pilar juga di dunia digital yang pastinya kita tidak boleh luput, etika digital, bebas namun terbatas berekspresi di media sosial. Walaupun hari ini mungkin temanya adalah menjadi sukses dan cuan di era digital, tentu gak akan terjadi apabila kita gak tahu dulu apa-apa saja yang sebetulnya bisa kita akses, apa-apa saja yang bisa kita hindari, apa-apa saja yang bisa kita konsumsi di sosial media. Sebelumnya ini perkenalkan, aku memang sebagai seorang penyiar radio di salah satu radio di Kota Bandung.
Kemudian juga memiliki podcast namanya Berpodcast Ria. Mostly sih membahas mengenai lifestyle, kehidupan sehari-hari, tips menjadi penyiar, public speaker, dan segala macam. Nah, kita akan langsung masuk aja karena waktunya juga terbatas mengenai tema etika digital hari ini. Kita akan mulai dengan di mana sebetulnya kita tahu kalau yang namanya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kehidupan kita. Biasanya kalau sekolah harus naik angkot dulu, naik ojek dulu sampai sekolah, habis itu pindah lagi untuk tempat les, habis itu pindah lagi kalau misalnya mau kursus lainnya gitu ya. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya mau sekolah, mau kursus, mau belajar masak, belajar nyanyi, belajar apapun itu ya, bisa dari rumah. Akhirnya juga jadi lebih efisien, lebih mudah gitu. Habis itu kita mau cari informasi mengenai, mungkin sekarang kita punya bayangan, aduh nanti pengen deh liburan ke Eropa, lihat ini itu gitu. Kayaknya kalau tanpa internet kita nggak tahu tuh di Eropa tuh ada apa, dan akhirnya nggak membuka bayangan kita juga. Makanya sebetulnya arus informasi ini menjadi jauh lebih masif, jauh lebih banyak, banyak yang bisa kita terima dalam hitungan detik juga. Makanya dikasih tahu kalau yang namanya teknologi ini sebetulnya bisa membantu kita, tapi yang menjadi kunci justru bukan teknologinya, tapi kitanya mau ke arah yang lebih baik atau enggak. Nah, mungkin ini akan sedikit bersinggungan sama yang sudah dibahas sebelumnya juga, tadi sama Kak Reza mengenai digital, etika digital juga. Jadi ini adalah kemampuan individu atau kita dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan juga, mempertimbangkan bahkan, dan mengembangkan apa-apa aja yang bisa kita share di sosial media. Secara sederhana sebetulnya ini adalah apa-apa aja yang boleh kita lakukan atau yang nggak boleh kita lakukan di dunia maya. Karena segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Kenapa digital etik itu penting, atau mungkin etika digital itu kenapa harus diperhatikan juga bagi kita pengguna sosial media? Karena pasti ada pertanyaan, emang sebetulnya sejak kapan sih kita diajarin ada etika di dunia digital? Iya, memang secara tertulis atau mungkin secara kurikulum di sekolah gitu ya, rasa-rasanya memang juga saya nggak ingat ada pelajaran mengenai ini, kecuali mungkin etika pada saat kita itu tadi misalnya ketemu sama tetangga, ketemu sama orang tua, orang yang lebih tua, sama guru gitu, harus seperti apa bersikap. Cuman ini pada praktiknya dipindahkan pada saat kita bersosial media. Nah, terkadang itu kita lupa gitu ya, kalau memang harus ada senyum, sapa, salam, sopan, santun misalnya ya, kalau kita ketemu langsung. Tapi kalau misalnya di sosial media ya udah, kayak karena kita berasa setiap hari bersinggungan gitu ya, melihat update-annya, jadi berasa dekat. Akhirnya berasa kayak boleh memberikan komentar apa saja, atau bisa memberikan tanggapan yang sesuka hati kita gitu. Padahal sebetulnya nggak begitu sih. Ini yang saya kotakin sebelah kiri adalah hal-hal yang kita cari di internet, atau mungkin apa saja yang sebetulnya bagaimana internet itu memberikan pengaruh sama kita juga. Bisa jadi positif, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Tapi kalau misalnya kita nggak punya etika digital, kayaknya yang tujuan-tujuan kita ini tuh nggak akan terpenuhi juga deh. Makanya etika digital ini harus diterapkan, karena dalam dunia digital juga kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang, banyak jenisnya orangnya. Kita berbicara mengenai orang yang dari orang yang paling kuat, dimulai dari mereka yang dikomentarin tuh kayaknya tuh ya udah biasa aja gitu ya, atau mungkin yang sudah siap dengan menerima komentar-komentar itu, atau mungkin tidak menggubrisnya, sampai orang yang sangat sensitif, atau bahkan kita juga nggak tahu apakah sebetulnya orang yang kita ajak bicara itu ternyata jauh lebih tua atau jauh lebih muda yang belum mengerti. Makanya kita juga pengen bisa bersikap senetral mungkin gitu ya, sebaik mungkin. Kalau tadi mengutip juga speech-nya dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengenai kita sebarkan aja yang positif-positif. Kalau misalnya memang tidak ada yang mau disampaikan komentarnya positif, ya udah
nggak usah dikomentarin gitu ya. Atau mungkin sebetulnya ya pengen memberikan suatu energi aja. Kan terkadang kita juga kayak, duh feeling lovable hari ini, yuk kita sebarkan. Eh kak, bajunya bagus misalnya. Atau mungkin terima kasih kontennya bermanfaat sekali. Padahal sebetulnya juga belum kita baca full. Terus gitu kita archive untuk taruh nanti. Sebetulnya itu nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita nggak tahu mau ngomentar apa, terus akhirnya jadi punya konotasi yang negatif gitu ya. Nah, konsepnya adalah ya kita memperlakukan orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain juga di internet. Ini ada 4 etika dalam berekspresi di sosial media. Yang pertama adalah bahasa komunikasi, yaitu menggunakan kata-kata yang layak, yang sopan, yang kira-kira ini enak lah dibacanya, baik dari orang yang lebih muda daripada kita, lebih tua, mungkin posisinya di atas kita juga, atau mungkin orang yang belum kita kenal gitu ya. Yang kedua, privasi, membatasi informasi pribadi pada batas wajar dan dari konsumsi publik. Nah, ini juga yang harus, ini mungkin sedikit menyelempet ke digital safety mungkin ya. Karena kita lagi super semangat banget nih di era pandemi ini, sudah mulai bisa jalan-jalan lagi, sudah mulai bisa pesen-pesen tiket pesawat walaupun mungkin domestik gitu ya. Akhirnya saking semangatnya atau mungkin punya niat baik gitu ya untuk ngajakin orang-orang untuk vaksin biar bisa jalan-jalan lagi, kita lupa deh update sertifikat vaksin kita. Padahal di situ ada QR code-nya di mana ada data pribadi kita juga seperti nama, nomor KTP, gitu, alamat, dan lain-lain. Dan akhirnya itu bisa bocor. Atau mungkin yang kita takutkan adalah disalahgunakan sama orang lain gitu. Atau mungkin sesimpel kita ya sudah bisa jalan-jalan lagi, beli tiket pesawat ke Jakarta, misalnya ke Bandung gitu ya. Terus gitu di update kita lupa juga di situ ada barcode-nya, ada nama kita gitu ya, ada data-data lain lah yang sebetulnya kalau dimasukin ke website si maskapainya jadi ketahuan data kita pribadinya juga. Nah, ini harus kita hindari juga untuk ya tadi menghindari adanya kejahatan di dunia maya yang mungkin terjadi gitu. Apalagi kalau misalnya menyerempet ke ATM misalnya ya, ke nomor-nomor perbankan atau ke password, memberikan hint atau ya memberikan clue ke password kita itu apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, menghindari SARA, tidak menyebarkan informasi yang mengandung SARA, kekerasan atau memprovokasi. Dan yang keempat ini nih yang juga tadi sempat dibahas juga sama Bapak ya, konfirmasi kebenaran berita. Karena terkadang yang namanya dunia digital itu kan dua mata pisau yang dua-duanya sama-sama tajam, di mana kita bisa jadi kita yang termakan hoax atau kita yang menyebarkannya tanpa kita sadari. Makanya harus tahu, cari tahu lagi apa sebetulnya informasi-informasi yang kita dapatkan, yang kita konsumsi setiap harinya juga. Nah, yang harus mungkin kita juga sedikit hati-hati adalah ketika kita menerima informasi dari messenger seperti WhatsApp yang mudah di forward gitu ya, atau mungkin kalau nggak WhatsApp, Telegram misalnya, yang mudah di kita sebarkan lagi ke grup yang lain gitu ya, ke kelompok orang yang lain juga. Terkadang memang, karena juga saya sebagai seorang yang udah kerja di media selama kurang lebih 6 tahun, kita juga punya trik di mana kalau kita pengen si konten kita banyak yang mencari, atau mungkin artikel kita banyak yang baca, atau mungkin YouTube kita pengen banyak yang nonton, podcastnya banyak didengerin, adalah kasih judul yang cukup menggetarkan jiwa. Atau kita sebut dengan clickbait gitu ya. Walaupun pada kenyataannya, konteksnya atau kontennya di dalamnya itu terkadang bisa jadi kontradiktif atau mungkin tidak terlalu sesuai lah dengan judulnya. Karena memang yang paling penting itu adalah memberikan kontennya gitu. Memang sampai saat ini juga nggak ada aturan yang begitu saklek, nggak boleh memberikan judul yang terlalu clickbait gitu ya. Tapi ya itu juga yang akhirnya menjadi mengecoh netizen, sama seperti kita semua ya, yang akhirnya karena sudah tergetar dengan judulnya, maksud hati adalah baik, memperingatkan orang lain atau ngasih tahu orang lain, kita forward dengan kalimat yang cukup provokatif atau mungkin opini pribadi
yang sebetulnya juga nggak sesuai dengan konteks yang ada gitu. Akhirnya itu menjadi sebuah hoax juga gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan sekali lagi ya. Jadi sebelum men-share ada lebih baiknya kita baca dulu atau kita cari tahu dulu sumbernya dari mana. Gitu. Nah, ini juga tadi sempat dibahas nih, karena sebetulnya yang sudah diatur itu mengenai apa yang boleh kita share atau tidak adalah melalui UU No. 19 tahun 2016. Ya, ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 lalu, di mana itu tadi bisa membuat kita juga terjerat hukum gara-gara ya perkara jempol aja. Ada satu quote ya, di mana sebetulnya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang di luar etika digital juga gitu ya, untuk itu meraih kesuksesan di era digital seperti ini. Kalau dulu spread positivity knows hate, nah sekarang shred hate. Kita babat habis gitu segala sesuatu yang negatif yang bisa kita dapatkan dari internet. Selain kita nggak menyebarkannya, iya sih kah? Kalau menyebarkan kayaknya enggak deh, betul. Tapi mengakses sesuatu yang negatif juga bisa membuat kita lebih sehat lah ya dalam bersosial media juga. Jadi kita cari konten-konten yang positif, memfollow yang baik-baik saja gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang kurang serak, bisa dengan kan follow itu kan nggak permanen ya, bisa di unfollow aja atau mungkin di skip aja tanpa harus memberikan positif atau memberikan reaksi yang negatif. Abis gitu juga bisa menjadi lebih baik di kolom komentar ya kan. Dan ada satu hal yang juga menurut aku juga nggak kalah pentingnya, yaitu adalah kita juga harus take a break ya, istirahat dulu dari layar komputer, dari layar handphonenya, untuk berkoneksi dengan lingkungan sekitar secara offline, secara real, secara yang tidak harus melulu online juga. Karena sekarang mungkin waktunya nih kita untuk kembali mengkoneksi dengan lingkungan sekitar kita yang memang ada benar-benar di sekitar kita gitu. Enggak, kalau dulu kan mungkin karena kita terbatas cuma bisa bertegur sapa di online, akhirnya semua kita lakukan secara online. Nah, mungkin sekarang kita waktunya untuk take a break sedikit saja untuk melihat di sekeliling kita gitu ya, berkoneksi juga mungkin dengan keluarga, dengan teman-teman yang sudah lama nggak berjumpa juga gitu ya, terutama dengan keluarga dan sanak saudara lah yang bisa kita temui di dunia asli gitu. Tantangannya sih sebetulnya nggak banyak ya mengenai etika digital, karena walaupun sebelumnya kita sempat sedikit kaku nih ya mengenai etika digital, tuh kita juga harus taunya dari mana sebetulnya aturannya yang sakitnya tuh apa gitu. Tapi sebetulnya secara naluriah gitu ya, kita tahu kok yang mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak juga. Karena tantangannya ya ini itu tadi, mau atau enggak mau dan siap atau enggak siap gitu. Baik, kayaknya itu aja yang mau aku sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan mengenai digital ethics, silahkan ditaruh aja di kolom komentar ya. Kak Eza, terima kasih banyak atas waktunya dan juga sharing ilmu yang bermanfaat sekali tentunya untuk kita semuanya tentunya ya. Dan Kak Eza tadi sudah bantu memaparkan terkait bebas namun terbatas berekspresi di media sosial. Kami nantikan juga teman-teman seluruhnya untuk bisa memberikan pertanyaan paling menarik. Jangan lupa juga posting keseruan acara ini di Instagram feed kalian dengan hashtag makin cakap digital, siberkreasi, dan juga litikal 1683. Follow dan mention at siberkreasi dan juga at litik.kalimantan. Kak Eza, sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa di akhir sesi ya. Baik teman-teman, masih ada hadiah 1 juta untuk 10 orang terpilih buat teman-teman semuanya di sini yang turut berpartisipasi memberikan pertanyaan paling menarik dengan format yang kami berikan dan juga memposting keseruan acara ini dengan caption semenarik mungkin. Jangan lupa dengan hashtagnya. Ada hadiah berupa e-money ataupun pulsa untuk teman-teman semuanya, maka manfaatkanlah untuk teman-teman bisa mendapatkan hadiah tersebut. Kita masuk untuk mendengarkan materi terakhir teman-teman yang tidak kalah seru. Tetap bersama kami di sini terkait yuk tambah produktif di era digital yang akan dibantu dipaparkan oleh Ibu Dewi. Kita sapa selamat pagi menjelang siang Ibu Dewi. Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih Mbak Septi atas kesempatannya pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini cuaca di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedang dilanda hujan dan semoga saja tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bergabung dalam ruang Zoom pada hari ini. Baik, luar biasa sekali Ibu Dewi. Saya ya, turut memperkenalkan juga karena Ibu selaku guru pengembang begitu ya. Apakah ada siswa-siswinya hari ini yang mengikuti acara Zoom? Boleh disapa terlebih dahulu. Dan mungkin untuk waktu presentasi langsung saja saya persilahkan. Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu nih hari ini. Mulai dari guru saya, ada guru saya waktu SD, hari ini ada Bapak Kursani, ya, guru SD saya, terima kasih Bapak sudah hadir pada hari ini. Dan juga teman-teman kuliah saya, ada yang dari Rantau, Siti Salamah, dan juga rekan-rekan guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Murid saya ada, murid saya, angkatan pertama saya ngajar, dan sekarang dia sudah menjadi guru juga. Ya, terima kasih Raisa, murid Ibu hari ini juga bergabung pada hari ini. Langsung saja ya, saya memaparkan materi pada hari ini. Apakah sudah terlihat tampilan presentasi dari saya? Ya. Jadi hari ini saya mendapat kesempatan untuk membahas tentang digital skill atau kecakapan digital dengan judul Yuk Tambah Produktif di Era Digital. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, saya nama Dewi Susanti SPD, lahir di Barabai tanggal 4 Juli tahun 1988. Saya bekerja di SMPN 25 Satu Atap Hulu Sungai Tengah. Di sana adalah salah satu SMP yang termasuk daerah 3T, jadi sulit sekali mencari sinyal internet, apalagi sinyal telepon saja susah ya, apalagi untuk internet. Dan saya juga baru-baru tadi berkesempatan menjadi anggota dari tim pengembang TIK Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dibentuk oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kalimantan Selatan. Kemudian hobi saya itu diantaranya adalah fotografi, menulis, dan juga menggambar. Aplikasi favorit yang sering saya pakai adalah Canva, KineMaster, dan juga Medibank. Di samping itu ada kontak saya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya-tanya. Nah, kemudian langsung saja kita, apa sih definisi dari produktif? Produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif itu bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Kemudian definisi kedua, masih dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif adalah mendatangkan atau memberi hasil, manfaat, dan sebagainya. Nah, sekarang coba nih kita refleksi nih diri kita sendiri. Saat ini kita itu sedang sibuk atau sok sibuk, ataukah kita sedang produktif? Nah, di sini ada ciri-ciri. Kalau orang yang sibuk, itu hasil kerjanya tidak terlalu kelihatan. Sedangkan orang yang produktif, itu hasil pekerjaannya jelas. Nah, orang yang sibuk, itu ketika mengerjakan sesuatu, dia mudah sekali untuk teralihkan. Sedangkan orang yang produktif, ketika mengerjakan sesuatu, mereka akan lebih fokus. Kemudian perbedaan yang ketiga, orang yang sibuk akan selalu memaksakan pekerjaannya. Bahkan hingga akhirnya dia tidak bisa manajemen waktu dan pekerjaannya terbengkalai atau berantakan. Sedangkan orang yang produktif itu tidak akan memaksakan mengerjakan sesuatu. Dia tahu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, dan kapan harus membahagiakan diri sendiri atau istilahnya me time. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah di era digital ini kita sudah lebih produktif atau malah kita ini konsumtif? Nah, ini ada beberapa ya, gaya hidup konsumtif, dan ini sering sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup konsumtif, apalagi nih emak-emak, ibu-ibu ya, banyak sekali yang konsumtif, apalagi di era digital. Nah, yang pertama itu gaya hidupnya, mereka itu memiliki
gengsi yang tinggi dalam pergaulan. Gengsi yang tinggi. Jadi mereka itu karena ingin bergaul dengan orang-orang yang mungkin sifatnya high class, orang-orang yang kelas menengah ke atas, lalu mereka cenderung untuk memaksakan diri agar bisa terlihat seperti mereka yang high class itu. Mereka menaikkan gengsinya, sehingga kadang ada yang kebablasan karena setiap orang memiliki keuangan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, gaya hidup konsumtif itu cirinya adalah membeli produk hanya untuk status. Nah, ini sering sekali kita lihat juga. Mungkin ada kawan-kawan kita yang seperti itu ya. Membeli produk hanya untuk status atau bahkan hanya untuk dipajang di status agar bisa dilihat orang. Membeli produk-produk yang branded. Nah, hanya untuk status saja. Dan kadang, mereka tidak bisa manajemen lagi uang, keuangan mereka. Nah, demi status tadi. Sebenarnya sah-sah saja mereka mau memajang di media sosial atau bagaimana, asalkan keuangan mereka bisa termanajemen dengan baik. Kemudian yang ketiga, itu gaya hidup konsumtif. Ini biasanya nih ya, ibu-ibu tadi ya, atau emak-emak tuh, kita itu sering sekali terperdaya dengan iklan dan endorsement. Apalagi kalau sering membuka media sosial, ada melihat iklan ini, oh mau beli, skincare ini mau beli. Kemudian kalau yang di-endorse itu misalnya artis atau apa ya, artis atau yang orang di infotainment itu misalnya kita yang, oh kita mengidolakannya dan mereka memakai produk apa misalnya, ih mau beli, lalu ganti-ganti. Nah itu otomatis akan merusak atau menghancur keuangan kita karena terlalu konsumtif tadi. Nah, berikutnya, lalu apa sih maksudnya konsumtif di era digital? Konsumtif di era digital itu maksudnya adalah kita hanya menjadi penonton. Nah, hanya menjadi penonton. Entah menonton TV, menonton YouTube, atau menonton berbagai tayangan di media sosial. Khusus menonton saja, jadi konsumen saja. Kemudian yang kedua, masih sebatas pengguna. Memang kita tuh misalnya sudah mahir menggunakan berbagai media sosial, menggunakan smartphone, tapi hanya sebatas pengguna. Misal pengguna aplikasi YouTube, hanya nonton saja. Pengguna Canva, hanya menggunakan saja. Nah, pernahkah kita berpikir untuk bisa menjadi kreator atau kontributor di sana dan itu akan menghasilkan cuan? Kemudian, konsumtif di era digital itu adalah orang-orang yang kadang mengagumi sosok influencer. Misalnya mereka mengagumi influencer tertentu, apapun yang dibeli oleh influencer idola mereka, mereka akan juga ikut membeli. Padahal keuangan tiap orang kan berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana nih caranya kita agar bisa produktif di era digital? Hal yang pertama yang kita lakukan adalah turunkan gengsi. Nah, turunkan gengsi ini kita tidak perlu modal, ya, tidak perlu modal. Dan ini adalah hal yang mudah. Akan tetapi mungkin beberapa orang ini sangatlah sulit ya untuk menurunkan gengsi. Kemudian yang kedua, jika selama ini kita suka berbelanja, biasanya belanja online ya, sebentar-sebentar datang paket ya, karena saking mudahnya kita berbelanja sekarang. Cobalah sekarang kita ubah, kita balik. Bagaimana kalau kita yang jadi penjualnya? Nah, begitu. Kemudian, jika menurutmu pamer barang branded itu hebat, maka cobalah untuk menjadi produsen barang branded. Nah, itu adalah hal yang luar biasa. Kalian yang menghasilkan sendiri. Nah, apa yang saya paparkan tadi mungkin perlu modal ya. Nah, perlu modal untuk menjadi produsen, itu perlu modal untuk jadi pedagang, itu perlu modal. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa tetap produktif di era digital dengan modal yang minim ya, modal yang minim. Cara yang pertama itu dengan meningkatkan skill atau keahlian kita. Apapun yang kita miliki, kita pasti memiliki keahliannya, tidak mungkin tidak memiliki keahlian. Misalnya ada yang suka memoto, itu bisa ditingkatkan. Kemudian ada yang bisa memasak. Nah, tidak harus sebenarnya keahlian-keahlian yang profesional yang kita lihat
yang sederhana saja, misalnya dengan memasak atau ibu-ibu yang hobinya make up-an, berdandan, itu bisa loh sebenarnya menghasilkan cuan. Kemudian yang kedua, itu caranya adalah dengan memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya. Kalian ini, ya kita semua ini, bangun tidur biasanya ngecek HP. Sampai nanti mau tidur malam juga ngecek HP. Coba saja, kalau misalnya bisa dihitung-hitung tuh, berapa jam kita setiap harinya itu. Kayaknya banyak sih ngecek HP ya, buka-buka media sosial. Nah, sekarang ubah, jangan cuma kalian melihat, menonton saja. Sekarang kalian yang membuat konten, kalian yang mengisi media sosial itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya menjadi produktif? Yaitu dengan mengupgrade hobi menjadi cuan tadi. Ada yang hobi memotong, kalian bisa mengirimnya ke beberapa website seperti Prefix dan sebagainya. Nanti kalian bisa loh mendapat keuntungan dari sana. Kemudian mengupgrade hobi tadi, misalnya kalian suka menggambar, kalian suka mendesain. Bagaimana kalau kalian belajar misalnya menggambar secara digital? Kalian bisa mendesain sesuatu logo dan sebagainya, atau desain hijab, dan itu semua bisa menghasilkan keuntungan. Jadi jangan sampai hobi kalian itu sia-sia. Skill apapun bisa dikembangkan. Bahkan yang memasak dan make up-an tadi juga bisa menghasilkan keuntungan. Nah, jadi kuncinya bagaimana sih kita bisa produktif di era digital ini, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi itu tidak harus kalian misalnya menguasai aplikasi atau software yang untuk kalangan profesional ya. Mungkin di sini ada Corel Draw, ada Illustrator ya, ada Photoshop. Mungkin kita tidak menguasai itu semua. Kalian bisa memilih alternatif dengan menggunakan Canva. Ya. Kemudian misalnya untuk membuat video, tidak bisa nih menggunakan Adobe Premiere Pro, tidak bisa pakai Sony Vegas, tidak bisa pakai Camtasia, silakan kalian pakai KineMaster. Itu ada aplikasi yang sederhana untuk membuat video. Kemudian ingin membuat desain, ingin membuat digital drawing, misalnya menggambar secara digital, tidak bisa menggunakan EbisPen atau aplikasi lain yang untuk menggambar-menggambar secara digital, silakan kalian gunakan Medibank, misalnya ada Medibank 10. Jadi, ya sebenarnya di kitanya saja, niat terlebih dahulu, kemudian apa yang kita kuasai, aplikasi apa yang kita kuasai, itu yang perlu kita kembangkan. Ya. Pelajari terus-menerus. Nah, itu intinya, memanfaatkan teknologi yang ada. Tidak harus teknologi yang baratnya terlalu wah, gunakan yang sederhana saja, tapi kalian menguasainya. Seperti Canva, KineMaster, dan Medibank ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh emak-emak atau ibu-ibu, dan juga kaum rebahan yang mungkin sulit untuk membuka laptop. Nah, ini semua bisa digunakan hanya lewat HP. Nah, jadi itu intinya. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya, dengan cara belajar. Kemudian, satu pesan terakhir saya. Mungkin kita ini ya berada di era digital di mana semuanya memanfaatkan teknologi. Ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa mungkin kita ini adalah kalangan yang muda, yang bisa menguasai semuanya, tidak gaptek. Tetapi kita jangan sampai meremehkan mereka-mereka yang menjadi senior kita. Mereka yang telah mengajari kita dari hanya mengucap huruf A, B, C, hingga sekarang kita bisa memencet keyboard-keyboard, bisa membaca apa yang ada di layar, itu tidak lepas dari semua jasa guru-guru kita, bahkan orang tua kita. Jadi jangan sampai karena kita misalnya memiliki kecakapan teknologi yang lebih, jangan sampai kita meremehkan mereka. Oh, memencet itu saja tidak bisa. Oh, mengetik saja tidak bisa. Kita tidak boleh seperti itu. Kewajiban kita seharusnya membantu mereka agar tidak menjadi orang yang gagap teknologi. Dan sampai kita menyinggung perasaan mereka atau gimana ya, membuli mereka yang tidak bisa memanfaatkan teknologi. Karena kita semua ada di sini karena jasa-jasa mereka, orang tua dan guru-guru kita yang telah mendidik kita hingga sampai jadi orang yang bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Itu saja.
presentasi dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Ibu Dewi yang sudah meluangkan waktu memberikan sekali lagi insight-nya begitu ya, pemaparannya terkait yuk tambah produktif di era digital. Memang di masa pandemi ini mungkin ketika kita banyak kehilangan pekerjaan jadi lupa harus seperti apa kita melakukan kegiatan setiap hari. Melalui tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan juga banyak manfaat di sana ya. Baik, Ibu Dewi tetap bersama kami karena sekali lagi kita akan masuk untuk sesi Q&A di sini. Saya awali untuk narsum yang pertama terlebih dahulu untuk Kak Reza. Bersiap ya Kak Reza, ini ada pertanyaan dari Kak Ayu. Kak Ayu Adinda dengan pertanyaannya, bagaimana harusnya kita bertindak terhadap netizen di sosial media yang seenaknya berkomentar tanpa memikirkan bagaimana efek dari komentarnya. Fakta yang ada, meskipun sudah jelas ada undang-undang ITE, namun belum membawa efek yang maksimal terhadap tindakan negatif netizen. Kak Reza. Oke, ya. Terima kasih, itu pertanyaannya bagus sekali Kak Ayu. Sebenarnya ada beberapa pilihan sih yang bisa kita lakukan ya untuk menanggapi netizen-netizen yang seperti itu. Pasti yang pertama nih kalau misalnya kita ketemu sama komen-komen yang nggak enakin hati gitu ya, mungkin kita bisa ingetin lagi sekali lagi untuk ingetin UU ITE-nya gitu, dan bahkan apa yang akan mereka dapatkan kalau misalnya terjerat hukum. Kalau misalnya itu pun juga tidak dihiraukan, nah ada pilihan yang lain. Kita bisa blok mereka, ya kan? Kita bisa blok, kita bisa report akunnya. Nah, jadi kalau misalnya pun juga kita punya waktu yang lebih banyak, kita punya tenaga yang lebih untuk melaporkan, silakan saja gitu. Jadi ada beberapa pilihan sih yang bisa kita lakukan gitu sebenarnya. Tergantung dari apa yang kita siapkan waktunya. Kalau misalnya memang ada ya sok, memang pengen memberikan efek jera gitu misalnya gitu, dan memang kita punya kapasitas juga gitu. Setiap orang pasti punya kapasitas itu gitu, selama memang seberapa besar yang kita mau spend untuk netizen-netizen ini sebenarnya. Gitu sih, jadi ingatin aja kalau misalnya memang mereka tidak mau menghiraukan gitu, ya udah kalau gitu bisa laporin atau enggak bisa langsung report akunnya. Tinggal ke akunnya aja, terus habis itu ke kanan atas tuh biasanya ada 3 titik gitu ya. Di situ kita punya pilihan opsi untuk block, report dari si akun ini, dan kita bisa kasih alasannya, malah ada alasannya memang hate speech dan segala macam. Gitu sih Kayu. Terima kasih banyak Kak Reza yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Ayu. Mudah-mudahan menjawab ya. Tadi masukannya mungkin ya bisa diblok aja lah begitu ya. Dan kita berlanjut lagi untuk membacakan pertanyaan selanjutnya untuk Pak Suyanto. Di sini dari Kak Siti dengan pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri kita agar bisa memulai untuk investasi saham, dan bagaimana cara membaca investasi yang aman? Demikian Bapak Suyanto. Ya. Halo, tes. Iya. Oke. Okay. Sudah bisa mendengar, Bapak? Pertanyaan yang saya berikan. Oke, baik. Ya, pertanyaannya cukup bagus, Mbak. Bagaimana kita bisa percaya diri? Jadi gini, di investasi itu kita ngerti dulu baru investasi ya, seperti itu. Kita tahu dulu baru investasi. Kita paham dulu baru kita melakukan investasi ya. Artinya jangan, kalau kita tidak tahu seperti apa itu saham, kayak gitu, kita mencoba ke saham, kayak gitu, ya. Nah, jadi semacam kayak ikut-ikutan, ya, seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita lebih percaya diri, ya memang kita harus belajar. Seperti itu kan, sekarang alhamdulillah banyak sekali ya di media sosial yang mengajarkan, tadi yang ditanyakan saham-saham mana yang bagus, saham-saham mana yang tidak, kayak gitu. Intinya kalau di saham itu ada tiga indikator ya. Yang pertama ada namanya analisa teknikal, itu tentang informasi yang di luar. Misalkan saat ini harga batu bara itu lagi bagus, kayak gitu kan. Nah itu teknikal. Yang kedua itu
adalah analisa fundamental, bagaimana kondisi keuangannya perusahaan tersebut ya secara fundamental. Yang ketiga adalah valuasi ya, artinya harga saham saat ini dibanding dengan kondisi perusahaan saat ini ya, yang menjadi dasar di situ. Tapi untuk bagaimana kita bisa yakin, dan memang kita harus pelan-pelan kita belajar sambil kita bertanya ya. Jadi sekarang ini ada media sosial, jadi informasi sedemikian banyaknya, kita juga bisa ngecek oh saham ini seperti apa, dan itu real time ya. Jadi itu lebih gampang. Jadi kita tahu dulu baru kita investasi ya. Kita bisa mencari tahu informasi saham apa atau investasi apa yang bagus, yang baik itu dari informasi-informasi yang memang nanti di sekuritas juga akan dikasih gitu. Tempat kita untuk menginvestasikan dana kita itu juga akan dikasihkan di sekuritas itu, ada informasi-informasi yang memang valid dan memang bisa dipercaya ya. Mungkin seperti itu Mbak Septi. Terima kasih banyak juga Pak Suyanto yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Siti. Dan kita beranjak lagi untuk mendengarkan pertanyaan lainnya di sini untuk Kak Eiza dari Kak Sri Mujayati dengan pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi netizen yang tidak berkenan dengan komen positif kita? Berkenan untuk menjawab, Kak Eiza. Halo, selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, boleh diulang? Oke, okay. Kak Eiza, dengan pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi netizen yang tidak berkenan dengan komen positif kita? Pertanyaan ini dari Kak Sri Mujayati. Oh, oke, okay. Baik. Terima kasih. Soalnya saya tadinya takut salah dengar, bagaimana menyikapi orang yang tidak berkenan dengan komentar positif gitu ya. Dan mungkin dalam kasus saya sepertinya agak jarang atau mungkin tidak pernah bertemu dengan orang yang sepertinya tidak bisa menerima komentar positif gitu ya. Biasanya sih kita bertemu dengan orang yang sangat welcome dengan komentar positif, atau worst case-nya bahkan ya tidak menggubris komentar apapun gitu, baik negatif ataupun positif ya. Di sisi lain mungkin tidak punya waktu atau mungkin tidak terbaca atau mungkin faktor lainnya juga, tapi mudah-mudahan sih hal itu juga tidak membatasi kita untuk memberikan komentar positif terhadap konten yang diberikan sama orang lain, apapun itu reaksinya, baik itu menyambut baik atau mungkin tidak menjawabnya. Saya rasa juga kalau misalnya udah memberikan komentar yang positif sih harusnya ya kita merasa baik untuk diri kita sendiri aja dulu lah gitu, walaupun mungkin reaksi dari orang lain itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi mudah-mudahan tidak membuat kita berhenti ya atau kapok untuk memberikan komentar positif gitu. Atau mungkin kita cek dan recek kembali apakah betul komentar yang ditinggalkan adalah positif. Mungkin saja bisa jadi terjadi salah tangkap atau mungkin kalimatnya kurang tepat pemilihan kata-katanya sehingga tidak dianggap sebagai komentar yang positif gitu. Jadi mungkin kita juga bisa membuat apa ya, pilihan kata gitu ya, atau mungkin sekarang juga kita sudah sangat terbantu dengan adanya emoji gitu ya, biar mempertegas kembali sebetulnya ekspresi apa sih yang kita tekankan pada saat menulis komentar gitu. Saya rasa gitu aja sih, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih banyak juga Kak Eiza. Pertanyaan dari Kak Sri Mujayati tadi sudah dibantu dijawab ya, mudah-mudahan menjawab. Dan terakhir pertanyaannya untuk Ibu Dewi dari Kak Erna dengan pertanyaannya, bagaimana tips untuk memulai menciptakan dan membangun personal branding yang mudah diterima di media sosial oleh banyak orang, dan bagaimana memunculkan ide kreatif untuk menciptakan sebuah konten-konten agar dapat memanfaatkan tools teknologi digital yang positif, inovatif, dan kreatif agar selalu lebih produktif daripada konsumtif pada masa pandemi saat ini. Berkenan untuk menjawab Ibu Dewi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaan dari Ibu Erna, luar biasa ya, panjang ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana tips membangun personal brand ya agar bisa diterima oleh banyak orang. Kita saat ini ada beda-beda tipis ya antara personal branding versus pencitraan. Itu dulu kita bahas ya. Keduanya sama-sama membangun citra, ya, membangun citra diri kita semoga dan harapannya bisa menjadi lebih baik ya. Kalau pencitraan itu kegiatannya itu mungkin
belum tentu kebenarannya memang seperti itu. Jadi itu pencitraan. Sedangkan personal branding itu memang benar diri kita seperti itu. Misalnya kita memiliki keahlian memasak, kemudian kita apa ya, kita tampil-tampilkan di medsos dan memang kita memang seperti itu adanya. Jadi itu bukan pencitraan, itu namanya personal branding. Bagaimana caranya agar bisa diterima oleh orang banyak ya? Dan kadang orang ngira personal branding kita itu adalah sebuah pencitraan. Nah, yang pertama dulu kita harus tahan dengan kritikan netizen. Karena kita tahu bahwa itu benar, bahwa itu memang personal branding kita. Jangan pernah takut untuk terus apa ya, misalnya mengupdate status, menjadi media sosial tentang personal branding kita tadi. Jadi yang pertama dulu jangan takut, karena itu memang benar kita apa adanya, dan orang nanti suatu saat akan tahu bahwa itu, oh itu dia memang memiliki skill itu, dia bukan pencitraan, dia bukan yang sekedar ibaratnya membesar-besarkan sesuatu, itu memang keahlian dia. Nah, jadi kalau bagaimana tipsnya, ya pertama kita harus kebal dengan netizen, kemudian yang kedua itu ya tidak apa-apa, kita update saja status tentang diri kita, karena ini berhubungan tentang apa personal branding kita, dan itu memang kita yang sebenarnya, jadi jangan pernah takut. Itu saja sih kalau tips membangun personal branding agar diterima oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya menarik, bagaimana memunculkan ide kreatif untuk konten tadi yang memanfaatkan tools pada teknologi digital agar kita bisa menjadi orang yang produktif, bukan konsumtif. Jadi kalau menurut saya dalam teknologi ini, hal yang kecil sebenarnya tapi sangat penting itu adalah sentuhan kreativitas. Ya, sentuhan kreativitas itu sangat penting. Skill itu bisa dipelajari, tapi kreativitas itu biasanya ada memang mengalir bakat-bakat dari seseorang, kreativitas. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tetap produktif, bukan konsumtif, menggunakan yang aplikasi atau tools tadi? Nah, itu kita cari dulu, kita ini menguasainya di bidang apa, di aplikasi apa, atau software apa, itu dulu. Nah, misalnya nih, kita nih bisanya mendesain pakai Canva saja, tidak pakai Corel Draw atau Photoshop, kita yang sederhana saja misalnya dengan Canva. Nah, kemudian, kalau kita menjadi pengguna saja, itu sebenarnya konsumtif. Tapi kalau kita menjadi pengguna, tapi kita bisa memanfaatkannya, misalnya nih dengan Canva, kita bisa membuat logo, ya. Misalnya kita membuka jasa, ini pembuatan logo, atau jasa desain hijab, atau desain batik, misalnya kita menggunakannya dengan Canva, nah otomatis kita bisa mendapatkan keuntungan dan bisa menjadi orang yang produktif, bukan konsumtif. Dan juga di Canva itu seperti halnya YouTube ya, kita tidak hanya bisa menjadi pengguna, kita juga bisa menjadi kontributor ya, kontributor, dan itu akan mendapatkan semacam apa ya, royalti tiap bulannya kalau kita bisa gabung di kontributor Canva. Nah, ini orang-orang yang bisa, misalnya hobi fotografi, foto-fotonya yang bagus, itu bisa dikirim ke situ, nanti ada pernyataan kita itu ditolak atau diterima oleh mereka, dan itu akan menghasilkan uang juga, seperti halnya YouTube. Nah, itu sih dari saya, terima kasih kepada Bu Erna atas pertanyaannya. Terima kasih banyak juga Ibu Dewi yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari Kak Erna ya. Demikian teman-teman pertanyaan yang sudah kami bacakan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu jadi kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk. Namun tentunya dari tim kami sudah memilih siapa saja Kak untuk menjadi calon pemenang ya, yang mendapatkan e-money ataupun pulsa. Sebelum saya umumkan siapa saja Kak calon pemenang, mungkin izin saya akan mereview sedikit apa saja yang sudah disampaikan oleh tiap-tiap narasumber di sini. Diawali dari Kak Reza tadi, kita berbincang serunya terkait bijak di kolom komentar yang diucapkan Kak Reza, cara meresponnya mungkin bisa mungkin tidak menggubrisnya atau abaikan saja untuk orang-orang yang sering memberikan hate speech, negatif komen ataupun bullying dan kejahatan lainnya ya. Beritahu dan edukasi bahwa ada hukumnya. Lalu menggunakan sosial media harus sopan sama perlakuannya juga di dunia nyata. Jangan membuang stres kita di sosial media, terlebih di sosial media orang lain. Tipsnya tentukan tujuan bersosial media dan jangan buang sampah di sosial media orang lain. Untuk Bapak Suyanto, cara aman investasi online, tadi sudah disebutkan jenis-jenis investasinya, dimulai dari reksadana, saham, emas, peer-to-peer lending, ada juga deposito dan obligasi.
disarankan janganlah untuk bisa memberikan data diri kita untuk mengamankan sekali lagi keamanan digital kita ya. Dan untuk Kak Eiza, bebas namun terbatas berekspresi di media sosial. Etika dalam berekspresi di media sosial, perhatikan bahasa komunikasi, privacy, menghindari SARA, dan juga konfirmasi kebenaran berita. Untuk Ibu Dewi, yuk tambah produktif di era digital. Cara untuk lebih produktif tadi dikatakan, yang pertama turunkan gengsi, tingkatkan skill kita, upgrade hobi menjadi cuan, dan manfaatkanlah teknologi. Demikian. Baik, dan untuk calon pemenang, saya akan umumkan, saya katakan calon pemenang karena dari tim kami tentunya akan melakukan verifikasi untuk kelengkapan data berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone. Maka untuk nama-nama yang saya sebutkan di sini boleh memberikan data ulang berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Jangan di everyone ya. Sekali lagi, admin Q&A, kita lindungi data pribadi Anda, maka boleh direct message ke admin Q&A, bukan di everyone. Untuk itu, selamat kepada 1, Kak Erna, 2, Kak Sri Mujayanti, 3, Kak Siti Salamah, 4, Kak Ayu, dan terakhir Kak Hilda Risnani. Demikian untuk calon pemenangnya. Silakan teman-teman bisa mengirimkan data ulang sekali lagi ke admin Q&A. Baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Mungkin tidak afdol rasanya kalau kita tidak mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama secara virtual. Saya ajak teman-teman untuk bisa menyalakan kamera videonya. Saya nanti, teman-teman, sekali lagi saya ajak untuk bisa menyalakan kamera videonya seluruhnya tanpa terkecuali. Baik, ini dia nih wajah-wajah luar biasa tentunya yang sudah mengikuti acara webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Namun mungkin teman-teman yang masih ingin mengikuti acara webinar yang lain, silakan bisa cek untuk jadwal kami di Instagram kami @litdik.kalimantan, sekali lagi @litdik.kalimantan, dan juga bisa kunjungi untuk YouTube kami di Literasi Digital Kalimantan untuk bisa mengupgrade skill kalian berupa literasi digital ya. Baik, sudah siap teman-teman seluruhnya, boleh menghadap ke kamera dengan pose seperti ini, L untuk Literasi Digital Nasional. Baik, boleh mengangkat jarinya dan membentuk huruf L. Sudah bersiap, saya hitung mundur 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali teman-teman, boleh kita akhiri dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih untuk teman-teman semuanya hebat-hebat pada hari ini mengikuti acara hingga akhir. Tentunya akan ada e-sertifikat yang bisa teman-teman terima ya, dengan mengisi pretest dan juga post-test. Saya mengucapkan terkhusus juga untuk para narasumber, terima kasih banyak untuk waktu yang diluangkan dan juga sharing ilmunya kepada kami, sehingga kami bisa memetik manfaat yang berlebih untuk bisa mengupgrade terkait literasi digital ya. Dan teman-teman, memang seperti yang kita ketahui, kalau kecanggihan teknologi ini tidak dibarengi dengan kecakapan literasi digital, tentunya akan berdampak negatif untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Maka mari kita ciptakan ruang digital yang bersih, yang aman, yang produktif, yang positif. Dan akhir kata, saya Seti Dejeng pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Tolong-tolong aku balolo, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Why
kepada pengguna sosmed. Mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, daripada nanti kamu yang